Nah, ini guys, ini ada lubang yang ada kepitingnya nih di sini. Kita congkel dari sini, mereka akan keluar. Nih, ini guys, sungguh warna yang sangat cantik kepitingnya. Oke, kita masukin ke wadah. Nah, ini ada lagi di sini. Nih, kita tusuk ya bagian sini guys. Kita tusuk bagian sini. Nah, tuh. Dia keluar dengan warna yang begitu indah. Nih guys. Warna biru guys. Nih. Aduh, jatuh guys. Ya, masuk ke sini. Ke dalam sana guys, sangat dalam ke sana, sedalam lautan biru. Oh, tapi kena nih guys, dia kena nih. Oke, dengan warna yang secantik ini aku nggak mungkin melepaskannya begitu aja ya. Kita cuci dulu guys, cucinya jauh di sana. Oke. Wow, keren sekali sih ini sih guys. Ada motifnya di punggungnya. Lihat guys. Menurut kalian ini motif apa nih? Wah, tuan krep yang sangat cantik. Ya, kita masukin ya. Nih guys, keren keren keren. Mantap guys. Aduh, jatuh. Ini ada lagi di sini. Nah, cuman nggak tahu nih warna apa. Wah, ini warnanya biasa aja nih. Ini warna biasa guys, kita cari yang spesial. Oke, di sini ada guys, tadi aku lihat di sini ada warna-warna lucu nih. Ah, warna putih nih, white crab. Tuh, di sana guys. Ada beberapa kepiting yang keluar. Ayo kita coba hampiri. Nah, ini ada nih. Cuman nggak berwarna ini. Nih. Nih guys. Ini guys. Tuh. Wah. Apa nih? Keong. Ini ada keong di sini. Bukan keong guys, kerang. Ini ada lagi guys, nih. Putih. Rata-rata berwarna putih. Nih ada lagi nih. Nih putih. Ada dua nih di lubang. Kesana. Putih lagi guys. Oh, putih. Nih guys, ada lagi nih. Kok di sini banyak putih ya?
Ini ada nih di sini, guys. Oh. Dia masuk lubang. Nih. Nah, ini dia. Oh, wow. Dia masuk ke lubang. Guys, ini di hutan buah ini nih. Buah apa nih, guys? Buah nipah. Itu ada kepiting di sana tuh. Kita coba ya. Itu ada warnanya agak merah. Gimana tadi, guys? Di sini ya? Benarkah di sini? Mana ya lubangnya? Ini. Oh, ini, guys. Ada, guys. Oh, bukan. Ini kah? Jadi dia masuk lubang. Tapi lubang yang mana ya, guys? Ini beda lagi nih. Mana ya? Oh, ini susah ditunjuk, guys. Tadi kayaknya di sini deh. Lubangnya keras ini. Guys, di sini aku menemukan hewan-hewan yang lucu banget, aneh. Aku baru pertama kali lihat hewan ini, guys. Bergerombol di sini banyak banget nih. Ini mirip daun, tapi ini kalau aku lihat lebih dekat kayak lintah, guys. Ada sungutnya. Aneh dan lucu nih. Unik-unik sekali. Ini, guys. Kalian tahu nggak hewan apa ini? Bisa dipegang nggak? Aman nggak dipegang? Ini ada keong nih. Ini, guys. Kayak lintah. Kayak sejenis kayak kelinci laut gitu, guys. Wah, ada, guys, ada, guys. Ini warna unik kayaknya deh. Ah, ini, guys. Warna unik nih, guys. Lepas, lepas. Aku pikir tadi udah kena. Ini ada yang lain nih, tapi ini capitnya gede. Ada lagi. Kita cari yang unik-unik. Oke, guys, ini aku udah di rumah dan kepitingnya langsung aku taruh ke kerajaan kepiting fiddler cap atau kepiting biola nih, guys. Nah, kepitingnya itu unik-unik banget, ada yang kuning, ada yang merah biru gitu, guys. Pokoknya keren-keren deh. Kepiting-kepitingnya sangat-sangat lucu dan unik, guys. Kalian boleh coba nih pelihara kepiting yang kayak gini. Nih, guys, aku mau coba pegang satu. Ini kepitingnya yang berwarna biru merah. Kita coba tangkap dulu, guys. Nih. Nih, ada yang unik nih, guys. Kepitingnya itu matanya itu bisa kayak sinkron gitu. Sinkron atau apa ya, guys, ya. Nih, bisa kayak ayam kalau digerakin badan.